Yang paling atas hasilkan uang. Ini bisa diaktifkan ya. Ini kebetulan sudah aktif. Ting, rail Anda telah diterbitkan sesuai dengan opsi penerbitan yang Anda pilih. Kita coba lihat ya. Oke, ini sedang diproses, memproses. Kita coba lihat di halaman utamanya. Nah, di halaman utamanya sudah muncul, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara upload video reel Facebook di PC atau komputer. Dan cara ini bisa teman-teman gunakan pada Facebook Pro maupun Fanpage ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita langsung saja. Untuk mengupload video reel di Facebook, baik itu Facebook Pro ataupun Fanpage, caranya yang pertama tentunya kita harus siapkan dulu videonya. Usahakan orientasi videonya potret 9 dibanding 11 ya. Dan ini kebetulan sudah saya siapkan ya untuk contoh. Nah, ini videonya, kemudian ini thumbnailnya. Dan nantinya video ini saya beri judul cara pasang gas 3 kilo ya. Jadi ini videonya, ini thumbnailnya. Setelah video kita siapkan, kemudian buka browser. Kemudian ketik di sini facebook.com. Selanjutnya, pastikan teman-teman sudah login di Facebooknya menggunakan akun yang teman-teman miliki. Kemudian setelah kita login, lalu kita pilih Meta Business Suite, Meta Business Suite. Oke, dan kebetulan ini saya akan upload di Fanpage ya. Setelah kita masuk ke bagian Meta Business Suite, kemudian ini yang aktif beranda ya. Jadi kita bisa langsung upload melalui halaman beranda ini, teman-teman. Atau bisa juga melalui halaman konten. Nah, seperti ini. Oke, kita upload saja melalui halaman beranda ya. Jadi di halaman beranda ini ada buat postingan, buat reel, buat cerita, siaran langsung lainnya. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini. Pasang iklan, posting video di beberapa halaman, kemudian unggah video massal. Untuk mengupload video reel, kita bisa langsung klik buat reel. Kita klik seperti ini. Kemudian di sini ada bagikan ke Fanpage Reel. Lanjut di bawahnya media unggah video untuk diterbitkan sebagai reel. Jadi untuk mengupload video reel caranya kita klik yang bagian tambahkan video. Kemudian kita cari videonya. Videonya ini ya. Oke, langsung saja kita upload ya. Kita klik kemudian open. Lanjut di bawahnya ini ada detail reel opsional. Jadi ini boleh diisi dan boleh tidak, tapi sebaiknya diisi saja. Oke, di sini kita isi cara pasang gas 3 kg. Kemudian bisa lagi kita tambahkan penjelasan singkat. Video ini berisi tentang apa saja sesuai dengan isi videonya. Yang jelas isinya keterangan singkat tentang video yang kita upload. Atau jika tidak ditambahkan juga tidak masalah. Kemudian di kolom ini kita juga bisa menambahkan tagar sesuai dengan isi video. Caranya seperti biasa, tagar di sini kita buat cara pasang. Cara pasang, nah ini ada ya teman-teman. Kita tambah lagi pasang gas. Oke, ada ya, kita tambahkan. Kita tambah lagi gas 3 kilo. Nah, gas 3 kg. Oke, cukup ya. Kemudian di bawahnya gambar mini. Pilih gambar mini opsional. Jadi di sini kita bisa memilih gambar untuk thumbnailnya ya. Ini banyak sekali, bisa teman-teman pilih sesuai dengan isi videonya ya tentunya. Atau jika teman-teman sudah memiliki thumbnail yang sudah dibuat sendiri, teman-teman bisa klik unggah gambar. Kemudian lanjut dengan unggah gambar, kita cari gambar yang sudah kita siapkan. Oke, gambarnya yang ini ya, cara pasang gas 3 kg 3 kilo. Kita klik lalu klik open. Di bawahnya bisa kita kosongkan. Kita coba lihat uploadnya. Oke, sudah selesai ya 100%. Selanjutnya kita klik berikutnya. Oke, ini cuplikan videonya ya. Kemudian jika videonya terlalu panjang, teman-teman bisa memotongnya. Caranya tinggal digeser seperti ini. Nah, seperti ini. Karena video ini durasinya cukup untuk reel, jadi tidak perlu kita potong.
kita coba lihat di bawah. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagu teman-teman atau audio. Ini di sini sudah disediakan beberapa lagu, tinggal kita pilih. Oke, jika lagu ini teman-teman tidak suka atau tidak cocok dengan videonya, teman-teman bisa tuliskan lagunya di sini. Misalnya apa ya, saya kurang tahu lagu-lagu, pokoknya bisa teman-teman ketik di sini. Oke, kita coba dulu dangdut, ada enggak ya? Dangdut. Nah, ini beberapa lagu dangdut bisa teman-teman pilih ya. Bisa dites dulu suaranya seperti apa. Kita tes. Oke, jika tidak ingin menambahkan, ya tidak perlu kita tambahkan. Jadi kita abaikan saja seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini yang paling atas hasilkan uang. Ini bisa diaktifkan ya. Ini kebetulan sudah aktif. Lanjut ke tambahkan daftar putar. Ini bisa kita tambahkan ke daftar putar. Caranya ini kita aktifkan, lalu pilih daftar putar atau buat daftar putar jika belum memiliki daftar putar. Kemudian hubungkan reel ke video. Jadi ini bisa teman-teman hubungkan ke video panjang teman-teman. Kemudian di bawahnya, izinkan meremix reel Facebook. Izinkan orang membuat reel Facebook yang menyertakan video atau foto Anda dan mengunduhnya sebagai bagian remix Anda. Anda bisa menonaktifkan remix di reel individu dari menu lainnya. Jadi ini jika kita akan mengizinkan orang lain meremix video ini, teman-teman bisa aktifkan. Jika tidak ingin ya tinggal dimatikan seperti ini. Ini mati, ini aktif ya. Ini nonaktif, ini aktif. Ini saya nonaktifkan saja. Kemudian izinkan hadiah. Ini opsional, bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Nah, ini sebaiknya diaktifkan saja, siapa tahu ada yang ngasih hadiah. Lanjut di bawahnya, siapa yang bisa melihat? Ini bisa kita buat publik jika ingin dilihat oleh banyak orang atau dilihat oleh semua orang ya. Kemudian di bawahnya terbatas, siapapun di dalam atau di luar Facebook akan bisa menonton reel Anda di lokasi yang Anda pilih. Nah, agar videonya banyak ditonton orang, sebaiknya kita pilih publik. Jika videonya tidak ingin ditonton banyak orang, ya kita buat terbatas. Nah, jika sudah, kemudian kita lanjutkan dengan klik bagikan. Ting, reel Anda telah diterbitkan sesuai dengan opsi penerbitan yang Anda pilih. Kita coba lihat ya. Oke, ini sedang diproses, memproses. Kita coba lihat di halaman utamanya. Nah, di halaman utamanya sudah muncul teman-teman. Ini ya, yang baru saja kita upload. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.